Review web penghasil uang dkpedia.com. Yo yo yo, welcome back to my channel Yan Iwan #86. Kembali lagi dengan saya teman Yan Iwan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Teman-teman, di kesempatan pada malam hari ini yang berbahagia ini, saya ingin sharingkan kepada teman-teman mengenai aplikasi penghasil uang kembali teman-teman, atau web penghasil uang, yaitu tkpedia.com teman-teman. tkpedia.com. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju aplikasinya. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk klik like-nya teman-teman ya, subscribe-nya, subscribe, komen, share yang Iwan #86. Kita buka langsung melalui Chrome teman-teman. Ini aplikasinya melalui web, jadi kita buka melalui Chrome. Langsung saja kita buka Chrome teman-teman. Oke, sebelumnya nanti saya jelaskan apa itu tkpedia.com. Nah, seperti ini teman-teman, kita buka langsung dulu aplikasinya, www.tkpedia.com. Oke, kita langsung menuju ke sana. Di sini kita pertama diarahkan menuju login terlebih dahulu teman-teman, yang sebelumnya dimana kita harus register terlebih dahulu untuk membuat nomor akun, yaitu nomor WA teman-teman atau nomor HP teman-teman, dan di sini adalah nomor adalah passwordnya teman-teman. Setelah itu sukses, nanti teman-teman bisa langsung login. Nah, di sini langsung saja kita masukkan sini teman-teman. Memasukkan di sini sudah saya simpan nomor WA saya, nomor password saya. Nah, langsung saja kita login. Oke, pertama di sini kita akan ditampilkan dari welcoming screen, atau pertama kita lihat yaitu pengumuman sini teman-teman. Untuk deposit di sini bisa menggunakan deposit dan bisa juga tidak teman-teman. Nah, kalau tidak itu namanya membernya itu itu namanya member, dan tanpa deposit itu memiliki 10 pesanan, dan yang menggunakan deposit minimal 20.000 itu adalah yang paling kecil. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan deposit 3 angka akhir nomor akun Anda. Nah, di mana misalnya di sini saya pakai 2354 ya teman-teman, harus menggunakan angka terakhir misalnya 100.000, 100354. Nah, seperti itu teman-teman, angka terakhir biar mempercepat proses deposit. Nah, di sini bisa teman-teman nanti ubah nominal depositnya seperti apa. Bagaimana 200.000, 300.000, 400.000 nanti bisa ubah teman-teman. Nah, di sini juga termasuk aplikasi untuk menambah pundi-pundi rupiah teman-teman bagi pecinta atau pejuang receh. Oke teman-teman, di sini juga teman-teman juga bisa melakukan apabila ada keluhan bagian payment atau pembayaran, deposit, penarikan, dan bisa menghubungi ini teman-teman, customer service-nya DCS. Oke, kita langsung saja menuju aplikasinya. Dan di sini juga akan teman-teman memiliki pendapatan referral teman-teman. Pendapatan referral yaitu adalah merupakan program afiliasi, yaitu nanti teman-teman akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke teman-teman. Nah, di sini pertama teman-teman saya arahkan dari yang hal utama teman-teman. Di sini ada ikon-ikon tab-nya, ada hal utama, di sini ada penarikan, ada deposit, ada undang teman. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman, ini deposit. Nah, di sini kenapa ada? Ini karena sudah saya lakukan tugas teman, sebuah misi. Nah, di sini saya jelaskan dari atas, di sini ada penarikan, ada deposit, ada undang. Nah, kita coba dari deposit teman-teman. Nah teman-teman, untuk memulai aplikasi ini baiknya teman-teman melakukan deposit untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, di sini deposit teman-teman. Nah, di sini deposit saya telah melakukan deposit yaitu 200 ribuan. Sebelumnya saya tadi mencoba untuk melakukan 3 misi mendapatkan keuntungan 600.000 rupiah. Ini untuk yang 100.000 ke atas sampai dengan 900.000 mendapatkan 20 pesanan, dan keuntungannya adalah 0,26% teman-teman. 0,25% untuk 100.000, untuk yang 1 juta 0,26% dan 25 pesanan. Yang 100.000 sampai 900.000 yaitu 0,25% sampai yaitu 20 pesanan. Kalau yang gratis itu 0,2% yaitu 10 pesanan. Nah, seperti itu teman-teman aplikasi ini. Begitu teman-teman nantinya akan melakukan penarikan, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Langsung saja menuju deposit sini teman-teman. Kita coba deposit, kita tes caranya seperti apa.
sini level 1. Nah, di sini saya coba tadi bergabung. Nah, di sini teman-teman harus melakukan unggah bukti transfer. Unggah bukti transfer yaitu setelah teman-teman melakukan transfer melalui mobile banking, internet banking maupun ATM, teman-teman bisa memfotonya, memfilekannya dan menguploadnya di sini. Unggahnya ke tas nama BCA, namanya ini, dan ini akun banknya yang 7. Dan di sini teman-teman bisa ubah. Nah, di sini maksudnya bisa ubah-ubah menggunakan nomor unik agar cepat masuk. Nah, misalnya angka terakhir akun Anda adalah 354. Nah, seperti itu. Atau di sini ubah di sini menjadi 200 ribu sekian atau sampai 900 atau sampai 1 juta seperti teman-teman. Yang penting 3 angka terakhir itu akun Anda sehingga menjadi lebih cepat masuknya. Oke, teman-teman, langsung saja misalnya di sini kirimkan. Nanti setelah kirimkan langsung menuju virtual account-nya. Kalau sudah ini diunggah dan akan diproses lebih lanjut. Dan jika terjadi masalah, jangan lupa untuk menghubungi CS. Oke, teman-teman, itu adalah cara untuk melakukan deposit. Nah, misalnya untuk melakukan undang teman, seperti apa teman-teman? Undang teman, kita coba yang ini. Nah, di sini teman-teman jika ingin mendaftar, dan juga saya khususkan bagi yang join, yang ingin mendaftar saja untuk melakukan pendaftaran atau registrasi menggunakan kode referral dari saya yaitu 59522. Atau teman-teman juga bisa memberikan link teman-teman di sini, memberikan link ini teman-teman dan copy berhasil. Ini bisa nanti teman-teman lihat di deskripsi saya atau di kolom komentar saya bagi yang ingin bergabung, dan bagi yang tidak boleh diabaikan teman-teman. Oke, di sini kalau untuk melakukan penarikan seperti ini teman-teman, penarikan. Nah, caranya ini bisa melakukan penarikan yaitu dikenakan yaitu biaya penanganan atau biaya admin sebesar 3% teman-teman dari penarikan teman-teman. Nah, kalau jadi ditarik semua, misalnya teman-teman sekarang mengisi 1 juta, apabila melakukan tarik semua akan kembali ke level 0. Kalau levelnya 1 juta itu adalah level 2, dan kalau sudah ditarik semua akan menjadi level 0 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman bisa menariknya dari 100.000 ke atas, depositnya minimal 20.000 dan withdrawalnya minimal 100.000. Seperti itu teman-teman. Dan ini nyampe nya itu H+1. Nah, nanti saya coba praktikan setelah akhir video ini. Dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, langsung saja kita coba di sini menuju cara mainnya. Oke, menuju cara mainnya dengan melakukan pesanan. Teman-teman, saya lupa sebelumnya bahwa Tokopedia ini adalah merupakan aplikasi penghasil uang di mana ini membantu Tokopedia untuk mencocokkan nota pembelian. Nah, nanti di sini misinya seperti itu. Dari mencocokkan itu, teman-teman akan mendapatkan komisi. Seperti teman-teman ya, di sini langsung saja ke pesanan. Ini adalah merupakan suatu misi atau tugas. Di sini karena saya mendepositkan 100.000 sampai 200.000 ke atas, ini kita akan memiliki misi 20. Ya, bagi pesanan 20, di sini saya sudah menyelesaikan misi 4. Nah, sekarang kita coba pesan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk pesan. Kita coba pesan sekarang. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini mencocokkan orderan. Nah, mencocokkan orderan, sini mencocokkan orderan. Di sini tetap pesanan 60.000, pendapatan Rp152,5. Jadi pendapatan yang teman-teman nanti dapatkan yaitu Rp152,5. Kita klik teman-teman kirimkan. Kita klik. Oke, gambar sedang diunduh. Kita coba di sini teman-teman bisa lihat sekarang posisi saya 261. Ini akan bertambah teman-teman. Posisinya akan bertambah Rp152,5. Jadi pesanannya 4 sekarang menjadi 5. Ini kita kerjakan sampai habis teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Di sini saya coba melakukan 2 misi dulu sebagai contoh. Oke, kita coba. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat dulu 200.691. Kita sekarang klik oke. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat sedang ditinjau. Kita lihat menunggu pembayaran kosong, sedang ditinjau, sudah kosong, berhasil. Nah, karena prosesnya cepat jadi sekarang berhasil teman-teman. Selesai. Dan kita lihat sekarang di utama. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah menyelesaikan berapa misi? 5 misi teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Sisa lagi 15 teman-teman. Kita lihat di hal utama. Nah, tadi di sini kita lihat sekarang milikku teman-teman. Nah, teman-teman tadi bisa melihat di sini 2661, sekarang berubah menjadi 2813. Jadi bertambah keuntungannya. Jadi teman-teman kita coba lagi praktekkan teman-teman biar
mengobati rasa penasaran teman-teman. Oke teman-teman, klik dulu pesanan. Langsung kita pesan sekarang. Pesan sekarang, masukkan orderan. Teman-teman bisa lihat di sini, 30.000 mendapatkan Rp75. Kita kirimkan. Prosesnya hanya sebentar teman-teman. 2813. Nanti kami tambah teman-teman. Teman, kita tunggu sebentar. Oke, seperti itu kita klik OK saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sedang ditinjau. Ini sedang ditinjau, ini hanya cuma sesaat saja teman-teman. Nanti kita klik berhasil. Ini belum berhasil karena masih ditinjau. Kita tunggu sebentar. Bisa teman-teman klik di sini, sebelum klik sini. Kalau sudah nanti di sini akan berhasil teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti itu langkahnya teman-teman ya. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, ini masih ditinjau teman-teman. Nah, sekarang sudah berhasil teman-teman. Sudah berhasil, oke. Nah, ini tadi kita pesan, sekarang sudah selesai, sudah berhasil. Keuntungan untuk komisi yaitu Rp75. Kita lihat sekarang di milikku. Bertambah saldonya teman-teman. Belum bertambah. Kita tarik ke bawah. Ini kita tarik, scroll ke bawah. Kita lepas, drag and drop. Nah, sini berubah menjadi 888, tadi 815. Jadi mendapatkan komisi. Seperti itu caranya teman-teman untuk melakukan permainannya atau melakukan misinya. Nah, sekarang kita lagi coba di ikon hal utama. Ini adalah statistik. Statistiknya seperti apa kita lihat. Nah, sini adalah bonus-bonus hadiahnya, bisa teman-teman lihat. Dari deposit, keuntungan sampai 6 keuntungan. Nah, mencapai 6 keuntungan. Oke teman-teman, seperti itu caranya untuk melakukan undangan dan pesanan deposit penampun penarikan. Untuk yang terakhir nanti saya coba di penarikan teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja coba kita lihat di pesananku. Tapi sebelum ke pesananku, saya ingin menjelaskan lagi ke teman-teman mengenai undangan ini. Teman-teman akan mendapatkan keuntungan 12% dari undangan kita downline A. Downline B nya kita mendapatkan keuntungan 8% dan downline C nya kita mendapatkan keuntungan 4%. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lihat di pesananku. Pesananku di sini adalah pesanan atau misi teman-teman akan kelihatan di sini riwayatnya dari menunggu, dari sedang ditinjau dan berhasil. Jika ditolak, di sini akan kelihatan ditolak. Coba kita lihat di sini teman-teman, ditolak, tidak ada ditolak, berhasilnya semua. Oke, teman-teman, seperti itu riwayat dari perjalanan misinya. Kita lihat di sekarang di milikku, teman-teman. Nah, di milikku di sini adalah merupakan akun saya level 1 karena mengisi 100.000 ke atas, jadi levelnya level 1. Nah, di sini saldonya 200.888,5. Tim saya belum ada karena ini merupakan aplikasi pertama saya. Yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman, pecinta puni-puni rupiah. Teman-teman di sini ajak teman. Nah, sama juga halnya dengan yang tadi, di sini memberikan link. Fiturnya juga sama seperti tadi, yaitu 12%, 8%, dan 4% keuntungan-keuntungan dari downline A, B, dan C, teman-teman. Nah, 12% dari pendapatan dari A, 8% dari pendapatan B, dan 4% dari pendapatan C. Oke, seperti itu. Nah, di sini riwayat penarikan akan kelihatan riwayat penarikannya. Di sini saya lihatkan ini belum ada penarikan dan ini prosesnya H+1. Sedang ditinjau berhasil dan gagal. Nah, ini nanti saya coba perlihatkan. Sini kartu bank. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat kartu bank. Kartu bank di sini teman-teman akan melihat cabangnya. Di sini ada nama bank. Nama cabang itu adalah nama bank. Cabang itu adalah cabangnya di mana bank itu dibuka. Dan ini nama pemegang rekening atau nama akunnya bank teman-teman. Nah, di sini adalah nomor kartu bank, adalah nomor rekening teman-teman. Dan jika sudah mengaitkan kartu bank, tujuannya nanti adalah untuk melakukan penarikan akan langsung ditransfer ke sini. Nah, ya, dan langsung kemudian simpan, teman-teman, seperti itu. Nah, berikutnya tentang untuk TKPedia, bisa teman-teman lihat TKPedia itu seperti apa. Nah, TKPedia ini teman-teman nanti bisa baca. Singkatnya itu adalah untuk membantu Tokopedia mencocokkan nota pembelian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, singkatnya seperti itu, teman-teman bisa baca di sana. Dan setelah itu ada di sini cek untuk update. Nah, cek untuk update ini adalah
bisa menggunakan update sekarang. Jika sudah baru, sini akan tertera versi baru. Seperti itu teman-teman, jadi bisa teman-teman update di sana. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa lihat Yan Iwan informasi pribadi. Di sini teman-teman informasi pribadi ini boleh kosong teman-teman, boleh kosong. Oke. Selanjutnya kita coba di sini teman-teman ke hal utama kembali. Seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman langsung registrasi dan bisa melihat ikon-ikon di dalamnya untuk melakukan deposit maupun melakukan penarikan serta mengajak atau mengundang teman yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Oke teman-teman, seperti itu informasi dari saya, pejuang-pejuang pundi rupiah. Dan sekarang selanjutnya saya melakukan penarikan. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Komen-komen, share-share, like-like. Nah, selanjutnya kita lakukan penarikan teman-teman. Penarikan. Nah, di sini tanda penarikannya seperti apa? Tanda penarikannya ada di sini. Kalau teman-teman sudah mengaktifkan kartu bank akan kelihatan seperti ini. Langsung menuju nomor ini teman-teman. Menuju nomor itu. Oke, syarat-syarat penarikan seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman harus minimal 100.000 dan nama cabang silingan nama bank seperti yang saya utarakan atau jelaskan seperti tadi. Oke, berikutnya di sini seperti ini teman-teman, tarik semua akan dikenakan biaya 3%. Dan jika teman-teman, sekali lagi saya tegaskan, jika teman-teman melakukan penarikan semua, level teman-teman yang sebelumnya level 2, level 3, atau level 1, jika melakukan tarik semua akan kembali ke level 0 dan mendapatkan keuntungan yang berkurang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini jumlah penarikan yang sedia 200.000 sekian. Ini dari jam 11 sampai jam 8 bisa ditarik. Kita coba sini kita lihat teman-teman. Kita coba sekarang narik 100.000 saja sesuai dengan biaya minimumnya atau biaya penarikan minimumnya. Nah, 100.000 kena biaya penanganan 3.000, jadi 103 terpotong teman-teman. Atau di sini akan kenakan biaya penanganan 3.000. Kita coba teman-teman seperti apa nanti hasilnya. Kita coba penarikan, pilih metode penarikan, kita coba pilih, kita coba ini teman-teman, kita klik yang ini. Oke, kita klik yang sana, akan menuju akun bank saya 100.000. kita coba teman-teman penarikan, belum sampai jam penarikan. Nah, ini karena belum sampai jam penarikan teman-teman, belum sampai jam penarikan karena ini jamnya sudah melewati jam penarikan. Jadi ini diharapkan untuk melakukan penarikan di antara jam 11 sampai jam 20 malam, jadi tidak bisa melakukan penarikan. Oke teman-teman, kita coba untuk melakukan penarikan di keesokan harinya. Oke teman-teman, see you next real, see you next video. Kita sambungkan video berikutnya, kita collab-kan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini sudah ada rentang waktu jam penarikannya sudah sesuaikan. Nah, di sini seharusnya jam 12 waktu Indonesia Tengah, di sini jamnya ada jam 11 di waktu Afrikanya. Nah, kita coba menarik dengan 100.000. Habis itu kita lakukan pilih metode penarikan menggunakan bank akun saya sendiri. Dan coba kita lakukan penarikan teman-teman. Di sini kita dengan biaya 3.000 rupiah. Nah, di sini penarikannya berhasil teman-teman, sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil dan kita lihat riwayatnya nanti apakah berhasil teman-teman ataukah masih ditinjau. Tapi di sini aturannya adalah H+1, jadi kita harus bisa menunggu sampai keesokan harinya lagi. Nah, coba lihat riwayat penarikannya teman-teman. Oke teman-teman, di sini masih ditinjau dan kena biaya 3.000 rupiah. Oke, seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kita sambung untuk di video berikutnya untuk melihat apakah aplikasi ini langsung nyampe H+1 teman-teman. Untuk membuktikan, langsung saja kita lihat di keesokan harinya. Nanti videonya saya sambung kembali. Oke teman-teman, di sini saya sudah kembali keesokan harinya untuk melakukan recording. Dan di sini saya lihat riwayat penarikannya. Kita coba kembali teman-teman, apakah sudah berhasil apa belum di keesokan harinya. Nah, ternyata statusnya sudah berhasil teman-teman, yang sebelumnya sedang ditinjau. Nah, berarti ini sukses aplikasi ini lagi teman-teman untuk melakukan penarikan atau withdraw. Oke teman-teman, kita lihat di
rekening. Ini adalah di aplikasinya. Sekarang kita lihat di rekening saya, teman-teman. Nah, ini adalah rekening bank saya dan sudah masuk dipotong 3.000 karena biaya admin. Yang sebelumnya saya tarik 100.000, yang masuk 97.000. Sekian teman-teman. Salam Yan Iwan. Sambung dalam waktu. Thank you. Semoga bermanfaat.